Sen. Masuk ta aja ngopening. Duh, sampai sing seri kan oh, kemarin. Ayo, Bro. Baik teman-teman, kali ini kita bersama sahabat alam lagi. Keren. Baik teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu lagi sahabat alam. Jadi kita selusuri tempat ini ya. Siap. Nah, dan jadi kita ditemani juga tuh sama pendaki Gunung Salak. Asik. Oh, saling shoot. Mantap. Asik keren. Mantap. Gimana? Lanjut. Jadi rencananya nih kita sebetulnya hari ini tuh mau ngapain Kak Aceng? Kita selusuri tempat ini karena ini kan tempatnya kayaknya mantap, mantap lah gitu. Yang paling utamanya sebetulnya kita nyari lebih ke hewannya ya. Ke hewan ya. Karena menurut beberapa laporan juga di sini tuh ada semacam lokasi yang memang sudah terbengkalai lah. Benar. Dan biasanya kalau di lokasi terbengkalai seperti itu banyak banget dihuni sama hewan-hewan coy, bukan sama setan. Mantap. Ya, bukan sama jurik tapi tentunya sama hewan. Karena paling kelelawar, kelelawar ya, kelelawar terus apalagi biasanya ular biasa. Ular, ya itu pastilah. Tapi tentunya kita akan berpetualang bersama Kang Aceng tentunya dengan keseruan kita coy. Seperti apa keseruan hari ini? Ikuti terus yang apa adanya ini. Suara mana? Mereka suka sains Batman, eh. Aduh. Ya sudah, ayo kita masuk. Udah ngin suara naon sih. Itu, tapi suara apa itu? Ay, bau na coy. Di depan kita ini banyak banget kelelawar dan ini perkiraan jumlahnya adalah puluhan. Dan ini tidak menutup kemungkinan ketika ada kelelawar seperti ini bisa saja ada ular coy. Karena sejatinya kelelawar ini adalah makanan juga bagi para ular coy. Dan di bawah lihat coy. Ayo di bawah ya. Ini puluhan tahun ya. Berarti ini tuh lihat teman-teman ini kelelawarnya, feeling saya kelelawar pemakan buah coy. Wow. Keren ah. mantap tapi kalau kita lihat di bagian pinggir-pinggirnya ini penuh banget sama kotoran kelelawar coy. Banyak banget indikatornya itu adalah makanan ular dan bisa saja ada makhluk-makhluk lain sebetulnya. Ya, ada Pak. Mana? Nah teman-teman lihat, jadi ini bangunannya sangat-sangat menyeramkan coy. Jadi sebetulnya kita siang hari, apalagi kalau datang ke sini tuh malam hari. Jadi ini sebetulnya adalah bangunan yang benar-benar hari coy. Padahal ini adalah kotoran daripada burung walet teman-teman yang tadi kita lihat di pojokan. Nah ini adalah kotorannya coy. Jadi bangunan-bangunan seperti ini selain dihuni oleh hewan-hewan lain bisa juga seperti burung coy.
nasi padang dulu. Ini apa ini? Ini bekas toilet ya. Coba kita ke celah sebelah sini. Main mau bubar dulu bila dulu. Kiri pantau tele. Hey. Ini buat teman yang tu. Daun. Belang sah. Wah. Hey. Jom singkir tu nak ada. Hey. Lihat teman-teman nih. Iya. Cicing ini lumayan. Karena ular welang dan uling itu beda coy. Tuh, lumayan banget kan ceng. Wow, sampai deg-degan ini. Nah, kenapa ini ularnya tidak terlalu agresif? Karena memang ketika siang hari mereka ini cenderung pasif. Karena ini adalah hewan yang nokturnal, aktif pada malam hari. Masih ratu gue. Oke teman-teman, kita kaget bener kaget. Tuh. Olah. Ya, kita biarin aja di sini. Keluar. Oke, teman-teman.